Alright, good evening everybody. How are you there? You're good. You're fine. That's good. Finally we are in the last meeting. Oh, are you sad? No? But or are you glad? Exam. Ya, karena hari ini adalah hari terakhir kita untuk belajar bersama, diskusi bersama. This is the last day for us to study and also to discuss each other in University of Open Indonesia, right? So, I hope after we all discuss for our course, you have already understood about it, okay? Semuanya diharapkan sudah paham. Nah, jadi sekarang kita tugasnya hari ini untuk hanya review semua modul dari modul 1 sampai ke modul 8, okay? Okay, tapi sebelumnya Sir mau absen dulu Mbak Aminah. Okay, belum. Mbak Eka. Oke, okay. Mbak Endang, Mbak Yuli. Oke, okay. Mas Yoga. Mas Yoga. Tidak ada. Wah, hanya tiga. Mbak Neneng sama Mbak Widayanti. Hanya tiga yang hadir. Waduh, kemana ya? Padahal ini kan hari terakhir kita. Iya enggak? Ya, enggak apa-apa deh. Kita mulai lah. Oh, Mbak Nuriawati. Halo, Mbak Nuriawati. Mbak Nuriawatinya baru hadir nih. Mungkin Mbaknya nggak bisa ngomong. Oke. Okay. So, today we want to learn about module 1 until module 9 briefly. Oke. Okay? Jadi secara singkat kita akan membahas semua modul dari 1 sampai ke 8. Hanya review. So, this is for your review to remember all the module, and if you have any question for this time, I hope you can, okay, so that in examination in the future you can answer the question well, okay. Alright, so dari modul pertama kita mulai ya. Okay, sebenarnya kita ada punya modul sampai ke 8, ya enggak? Yang modul pertama itu tentang preview and predicting. Yang kedua, scanning for specific information. And then the third is about guessing word meanings. And then module 4, we already learned about reading for the G's. And module 5 is about reading for detailed information. Module 6 is about skimming. And module 7 is about finding the topic, which is in the words or in the conversation. And in the last module, that is module 8, we have learned about understanding and interpreting text, okay? Jadi, kita ke modul 1 ya. Kita hanya bisa review dan mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Okay, di modul yang pertama ini, adakah masih ingat tentang apa itu? Tentang previewing and predicting. Adakah yang masih ingat? Ya, ayo. Come on, who can answer about the model 1? Right. What is it? Okay, you Oh, you read it. Banyak membaca. Ya, jadi kan kalau di pelajaran previewing ini adalah kita melihat sebuah informasi sebelum kita membacanya, ya enggak? Lalu membacanya, kita memahami seluruh dari isi teks itu dengan singkat melalui previewing. Dan itu harus berdasarkan dengan konteks. Contohnya jika kita kemarin kan, jika ingin kita membeli sebuah buku, ya enggak? Kita kemarin katakan bahwa
kalau kita membeli sebuah buku itu kita bisa dapat preview, ya enggak? Preview atau di belakang dari cover tersebut pasti ada teks previewnya. Secara singkat diceritakan apa aja yang ada di dalam buku ini diceritakan seperti itu. Nah, what we do when we are previewing? Apa yang kita lakukan ketika kita ingin preview? Yang pertama itu kita bisa melihat autornya. And then yang kedua ini fiction or non-fiction. And also you can predict that is the book about. And then also you can list some adjective and find any additional information about the author and write it here. Maksudnya di situ artinya apakah si penulis itu terkenal atau bestseller seperti itu. Sesudah kita baca previewnya atau dari step 1 sampai step 5, kita bisa bertanya dalam diri kita, would you like to read this book or not? If yes, why? Ya, seperti itu. Nah, seperti di dalam teks juga, jika kita mereview di dalam sebuah teks, biasanya kita membaca pertama itu title-nya. Karena title itu merupakan semua sebuah rangkuman yang ada di dalam apa? Cerita tersebut. Iya. Biasanya itu kan kita lihat ini title-nya apa? Pasti ceritanya pasti berdasarkan title. Apakah pernah membaca sebuah cerita itu tidak berdasarkan title? Tidak kan? Semuanya itu pasti berdasarkan title. Nah, jika untuk mereview, kita juga bisa melihat si the picture. Melihat gambarnya. Jika ada gambar. Nah, jika kita melihat gambar, pasti kita mereview apa yang ada di dalam gambar tersebut. Apakah dia naik sepeda? Apakah itu dia tertidur? Apakah dia itu pergi ke sekolah? Contoh. Ya, yang ketiga itu jika kita ingin mereview juga, kita bisa melihat atau membaca the first sentence. Kenapa kita membaca sebuah first sentence? Kenapa kita membacanya yang pertama di dalam kalimat utama? Kalimat pertama. Kenapa? Ayo. Ada yang masih ingat? Ya, siapa yang mengatakan itu? Siapa yang tadi? Mbak Santi ya? Iya, benar sekali kata Mbak Santi. Karena di dalam first sentence kita bisa menemukan main idea atau main sentence. Karena main sentence itu adalah gagasan kalimat yang berisikan tentang semua maksud dari teks tersebut. Nah, yang juga kita bisa mereview teks tersebut di dalam kalimat terakhir di dalam sebuah paragraf. Kenapa? Summary, really? Is it really summary? Conclusion. Ya, itu karena semuanya bisa kita review di dalam kesimpulan. Karena itu merupakan sebuah rangkuman dari semua ceritanya itu. Lalu, di yang kelima, jika ada sebuah nama, tanggal, name, date, and numbers, we can note it because it's really important to review that name, date, and numbers. Nah, seperti itulah kita mereview. Lalu, bagaimana dengan predicting? Nah, biasanya kita di dalam predicting itu, ini kita lakukan biasanya setelah melakukan preview. Setelah kita melakukan preview, pasti kita di dalam hati kita menebak apa yang akan terjadi dalam sebuah cerita tersebut atau apa yang akan terjadi di dalam sebuah cerita selanjutnya seperti itu. So, predicting, can you see the PPT? So, predicting means then making educated guesses about the passage. And then the second, if you know the story and plus the story clues, it means that you have already predict that story. Okay? Jika sudah tahu ceritanya dan clue dari cerita tersebut, pasti untuk melakukan prediction, sudah pasti bisa seperti itu. Nah, bagaimana kita cara membuat prediction-nya? Yang pertama itu kita harus mengetahui title. Yang kedua, subtitles. Yang ketiga, headings, illustration, and caption. Title means that we can predict about the story from the title because that I told you before, title explain about what
is the story about? And then also the second subtitle. Ini subtitle ini bukan penggantian bahasa ya, perubahan bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bukannya judul tambah judul tambahan. Yang ketiga itu headings. Dan jika ada ilustrasi, jika kita membaca sebuah novel atau cerita, pasti kita mendapatkan ilustrasi sehingga kita bisa mendapatkan sebuah prediction. Ya, seperti itulah kita membuat predicting. Yang kelima ini adalah caption. Ini merupakan optional, oke? Nah, jika kita sudah selesai melakukan prediction, kita bisa merevise. Merevise artinya memperbaiki. Nah, jika kita sudah melakukan prediction, so what's next? First, we have to know about the new information that we found. And then the second, how does this information affect my prediction? Bagaimana sih prediksi yang saya lakukan itu, apakah itu benar atau mempengaruhi? Nah, yang ketiga, how should I change my prediction to make them more accurate? Ya, bagaimana kita bisa mengubah prediksi kita itu agar lebih akurat? Seperti itu. And then the third, to confirm prediction. It means that how accurate your prediction. Berapa akuratnya sih prediksi kamu itu menurut cerita yang telah kamu lakukan itu? Yang kedua itu, what is the new prediction can you make using the fact that you just read? Nah, setelah itu kamu membuat prediksi, lalu apa yang bisa men-support bahwa prediksimu itu benar-benar akurat sesuai dengan fakta di dalam sebuah teks tersebut. Oke, sudah paham di untuk previewing and prediction? Sudah? Tidak ada masalah? Yang mana itu? Maksudnya educated guesses itu artinya di sini kita bukan sembarangan untuk menebak. Kita menebaknya itu berdasarkan konteksnya. Nah, educated kan artinya educated di sini apa? Terpelajar apa? Education ini datang dari education atau educate. Nah, jadi kita bisa menebaknya itu secara cerdas seperti itu. Nah, iya. Jadi kita menebaknya secara tidak sembarangan seperti itu. Oke. Do you have any questions so far about this one? Hypnosis atau hipnotis? Ayo mbak, apa yang benarnya? Sinopsis, bukan hipnosis. Sinopsis. Iya, kalau sinopsis itu juga merupakan sebuah review. Nah, kan seperti yang dikatakan Sir tadi, biasanya kita membeli buku pasti ada review di balik dari cover buku tersebut yang paling belakang. Itu merupakan semua rangkuman yang ada di dalam sebuah cerita atau di dalam sebuah buku tersebut. Oke, itu bisa dikatakan juga seperti kata Mbak Widayanti, sinopsis. Oke? Sama. Sinopsis. Hanya diganti kalau kita kan jika bahasa Indonesia kan kita pakai I. Tetapi kalau bahasa Inggris dia pakai Y, S-Y. Iya. Synopsis, bukan hypnosis. S-I-N, bukan S-I-P. Oke mbak? Bukan hipnotis juga mbak?
Oke, jadi ini kita melakukan prediction atau preview ini berdasarkan konteks sebelumnya. Oke, kita bisa mereview ini dari judulnya. Lalu bagaimana kita bisa untuk menebak cerita berikutnya? Pasti kita bisa melihat dari konteks atau kalimat sebelumnya atau cerita sebelumnya. Itu berdasarkan cerita tersebut, jangan di apa? Asal tebak seperti itu. Oke, Mbak. Do you have any question about this one? Asal tebak, nanti kan asal tebak bahaya itu. Oke, okay. Ada pertanyaan? Oke, okay, kita lanjut ke modul 2 ya. We can continue for modul 2. Alright, let's move on. We want to learn about the scanning for specific information. As you know that we have learned about this module. What have you learned from this module? Apa yang telah kamu pelajari dari modul ini? Ayo, siapa yang bisa dan masih ingat? Scanning. What is scanning? What is scanning? That's reading strategy. What else? Speed reading technique. What else? Ada lagi? Ada lagi? Masih lupa semua, udah lupa semua ya? Ya, benar sekali. Reading technique quickly. Ada yang lain? Nah, dari judulnya saja kita bisa menebak atau mereview bahwa scanning for specific information bets means that we can scan or we can read the text quickly for the specific information. Contohnya apa aja itu specific information? Specific information brosur. Ayah, jika kita membaca who's that? Oke, okay, Mbak Santi, benar sekali, yaitu nama, age, what else? Number, years, and etc. Nah, specific number itu seperti itulah dia informasinya spesifik atau khusus, oke? Okay? Nah, jadi kita mendapatkan sebuah specific information itu dengan secara cepat dengan melihat namanya saja, umurnya, number, atau tempat tinggal. Oke? Okay? Alright, we can see from this one. Yeah, you have still remember about what is scanning. That you said that scanning is to find specific information quickly. Like name, year, age, etc. So, we can do specific information in the brochure, short article, book, or advertising. Nah, kita melakukan atau mendapatkan sebuah informasi yang spesifik itu di dalam brosur, artikel pendek, buku, atau di dalam sebuah periklanan. Oke. Okay? Nah, bagaimana kita bisa melakukan scanning? How we can do the scan? Alright, first, we can search for the keywords. Nah, biasanya keywords itu dalam bentuk apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih? Nah, keywordnya apa yang bisa dilihat? Ayo. Ada yang masih ingat? Mbak Widayanti masih ingat? What is that? Ya, Mbak? Picture. Picture, bisa. Ada yang lain? Do you have more? Title. Ya, apa lagi? Nah. Jadi, digarisbawahi bahwa keywords ini sama dengan specific information seperti name, age, year, place, seperti itu. Dia keywordnya itu sama dengan seperti itu, specific information. Jika di dalam sebuah teks kita temukan nama dan
pertanyaannya itu menanyakan sebuah nama, pasti kita tertuju kepada sebuah nama yang ada di dalam teks, di dalam cerita tersebut. Jika ada di dalam pertanyaan menanyakan sebuah age atau umur atau number, pasti kita tertuju kepada nomor. Ya, seperti itulah. Itulah yang dinamakan dengan keywords. Makanya kita bisa melakukan scanning dengan cepat dengan melihat sebuah keyword, kata kunci. Oke. Sudah paham? Oke, we go next. Nah, we can see for the browser. Nah, biasanya kan kita bisa melihat sebuah informasi atau mendapatkan sebuah informasi di dalam brosur, ya enggak? Nah, in brosur we can also find so many pictures and information about the product, a place, and etc. And usually we can do the scanning in the brosur. We can use the keyword. Biasanya keywordnya itu bisa kita lihat di dalam sebuah brosur seperti place. Ya enggak? Place itu artinya tempatnya di mana, ya enggak? And also telephone number. Oke. Lalu apalagi yang bisa dilihat di dalam brosur? Keyword apa yang bisa dilihat? Selain yang tadi. Produk, apalagi? Location, seperti itulah. Iya, customer service atau telephone number. Oke. Seperti itulah kita menemukan sebuah informasi yang spesifik di dalam sebuah brosur. Nah, scanning itu nikmat kok. Asalkan kita dapat pahami. Juga kita bisa melakukan short artikel itu di dalam sebuah artikel pendek. Nah, tandanya itu bisa kita lihat dengan melihat sebuah title-nya, subtitle-nya, heading, subheading, atau illustration. Nah, kita mendapatkan sebuah specific information, we have to know the keyword. In the short article, keyword means like who. Who itu menanyakan apa? Menanyakan orang. Jadi keywordnya orang, people. Okay. So what about what? Apa keywordnya dari what? Benda, something. Okay. What about when? Apa keywordnya? Time. What else? Letak di mana? Hanya time. Sama enggak date sama time? Sama. Jadi date itu sama dengan waktu juga kan? Okay. So, and also we can do did or does question. Ini biasanya kita menemukan keyword ini apakah di dalam sebuah pertanyaan itu benar atau salah. Nah, kalau benar, kita bisa melihat sesuai dengan teksnya. Oke. Nah, di dalam where, biasanya where ini keywordnya apa? Place atau tempat. Oke. Now, we go next. What about book? Buku. Biasanya kita juga bisa menemukan specific information in the table of content. Table of content. Why we should find the specific information in the table of content? Kenapa? Kenapa kita harus menemukan sebuah informasi yang spesifik itu di dalam table of content? Daftar isi. Iya, lebih cepat. Bisa kita temukan judul dan halamannya di mana, iya enggak? Makanya kita bisa melakukan scanning. What about chapter? Ya, dari mana? Kenapa kita temukan spesifik informasi itu di dalam bab atau bagian? Ayo, siapa yang masih ingat?
Nah, biasanya kan kita bisa mengetahui judul itu dari babnya, kan? Nah, contoh, sudah bab berapa kamu baca? Bab 5, pasti itu tentang ini, ini. Nah, makanya kita bisa melakukan specific information. So, what about index? Ini bukan indeks jual beli di apa ya, di Taiwan ya. Oke. Ayo, ya, ini Mbak Yulia. Ayo, ada yang masih ingat tentang indeks? How we can find the specific information in index? Ayo, apakah kita pergi ke Taipei? Ayo, pernah melihat sebuah indeks di dalam sebuah buku? Halo? Ayo, pernah nggak? Biasanya ini biasanya ini bukunya kita temukan buku-buku yang lama nggak? Tapi sekarang indeks sudah jarang dipakai. Daftar kata. Nah, daftar kata biasanya itu dibuat karena ada kata-kata sulit di dalam sebuah buku itu. Misalnya di daftar kata A. Nah, di daftarlah dia itu biasanya letaknya di belakang dari buku tersebut. Nah, ini merupakan sebuah daftar kata atau daftar subjek yang disebutkan di dalam sebuah buku. Biasanya itu daftar kata-kata sulit lah itu, Mbak. Istilah-istilah penting. Iya, benar sekali kata Mbaknya. Istilah-istilah penting. Oke. Apakah indeks sama dengan glosarium? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa, Mbak? Abjadnya. Iya. Terus ada lagi Mbak, salah satunya apa lagi? Benar kata Mbaknya, katanya kita melihat sebuah istilah itu berdasarkan istilah dari alfabetikalnya di dalam suatu pengetahuan di dalam sebuah buku. Nah, kalau tadi kan kita lihat untuk indeks, kita melihat sebuah alfabetikal itu untuk istilah-istilah penting, istilah-istilah yang jarang diketahui oleh si pembaca. Nah, bagaimana dengan glosarium? Kalau jika di glosarium merupakan sebuah daftar alfabetis yang istilahnya dalam suatu ranah pengetahuan, biasanya ini di dalam suatu yang spesifik pengetahuannya. Pengetahuan spesifik seperti di biologi, seperti itu. Sudah Mbak, ada masukan yang lain? Ada penjelasan yang lain? Halo, ada ya? Iya, di akhir. Iya. Setahu Sir juga kita temukan indeks itu di belakang. Tapi nggak tahu kalau ada buku yang membuat indeks itu di depan. Itu tergantung publishernya, si penerbitnya. Iya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Halo? Nah, yang penting kita di sini tujuannya bukan
apa itu pengertian indeks, apa itu pengertian glosarium. Nah, tujuan kita di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting, yang sangat spesifik di dalam indeks atau chapter, table of content, seperti itu. Nah, oke, okay, kalau untuk pengertian indeks atau glosariumnya itu bisa kita lihat nanti di dalam kamus. Nah, sekarang kita topiknya ini tentang scanning, oke? Okay? Jadi, kalau ada pertanyaan di dalam ujian nanti, jangan khawatir, pasti tidak ada itu ditanyakan apa itu indeks, apa itu glosarium. Oke? Okay? Tidak akan pernah ditanya seperti itu. Oke? Okay? Sudah paham bagaimana menemukan sebuah specific information di dalam teks atau buku? Apa? Apa yang harus kita lakukan? Cari keyword. Ya, itu poinnya, oke? Okay? Oke, okay, we go next. So, what about in the two short text? Ini biasanya kita temukan di dalam dua short text atau teks yang pendek. Ada dua dia. Ada dua teks pendek. Biasanya itu seperti yang kemarin waktu di TTM kedua itu sepertinya. Mbak Widayanti menanyakan, Sir, ini sepertinya sulit banget ini. Ada dua informasi atau dua teks. Yang satunya, teksnya ini nggak berdasarkan informasinya. Terus ditukar dia, Sir. Seperti itu kemarin. Bukankah Mbak Widayanti begitu pertanyaannya kemarin? Iya, benar sekali. Nah, jadi biasanya kita temukan dua informasi yang berbeda, diletakkan yang berbeda. Nah, pertama kuncinya yang harus kita lihat itu adalah konteksnya. Konteksnya, apakah kalimat yang pertama itu related dengan kalimat berikutnya? Yang kedua itu keywordnya. Apakah keywordnya itu related dengan kalimat yang sebelumnya? Contoh, jika ditanyakan atau jika dituliskan di dalam sebuah teks itu tentang Thomas Alva Edison. Nah, kalau jika dibuat di teks yang berikutnya itu, di kalimat yang ketiga atau keempat, teks Alva Edison pergi ke London. Apakah itu masuk akal? Tidak masuk akal, kan? Nah, pasti kita berpikir bahwa Thomas Alva Edison ini mempunyai sebuah temuan, penelitian. Ya, tidak mungkinkah si Thomas Alva Edison pergi keliling dunia ke London? Nah, jadi kita melihat keywordnya lagi. Apakah itu related to the before of the text or related to the content? Okay? Seperti itu Mbak Widayanti. Atau ada kesulitan? Memang Sir akui ini sulit banget. Tetapi kita harus berhati-hati dengan melihat keywordnya. Benar sekali kata Mbak Widayanti. Ini memang sulit. Apalagi kita tidak tahu apa informasinya di dalam teks tersebut. Ya enggak? Nah, tetapi kita bisa melihat juga keywordnya Mbak. Oke? Apakah mungkin dikatakan di kalimat pertama keyword Thomas Alva Edison itu dia lahir pada tahun 1785. Lalu dia pergi ke London pada tahun 1700. Apakah masuk akal? Enggak kan? Pasti itu related before the text. Before of the sentence. Oke Mbak? Sudah paham sejauh ini? Oke, ayo kita lanjut ya. Nah, we are going to module 3. This is about guessing word meanings. Biasanya ini kita lakukan untuk menebak sebuah kata. Nah, fungsinya ini, manfaatnya ini kita pelajari yaitu kemarin untuk menambah to enrich our vocabularies because this is about synonym and antonym. So, what is synonym? What is synonym? The similar
similar meaning or same meaning. Biasanya itu kita lakukan jika kita tidak tahu apa yang ingin kita katakan. Jadi kita bisa buat same meaningnya. Contohnya kita bisa lakukan huge. Jika kita tidak tahu apa bahasa Inggrisnya huge, kita bisa mengganti dengan big. Itu tergantung juga, Mbak. Apakah ini kita bisa melakukan big di headache? Headache. Apakah kita bisa melakukan I had a big headache? Enggak kan? Huge ini kan, huge, kalau Indonesia large atau huge? Jadi huge sama dengan apa ini? Iya, gede banget. Jadi ini fungsinya untuk memperkaya vocabulary kita, atau jika kita tidak bisa melakukan atau mengatakan kosakata yang satu ini, kita bisa menggantinya dengan kata yang sama. Oke, ini sebenarnya gampang ini sinonimnya, asalkan kita tahu dan tahu konteksnya juga. Ya benar sih. Oke, Mbak. Nah, synonym are the words that have the same meaning or nearly the same meanings. Alright, so what about antonym? Antonym is opposite of the synonym. Lawan kata dari synonym lain. Jadi ini tidak sama, okay? This is opposite meaning. Contoh, kalau bird itu apa? Antonymnya? Anxiety. Apalagi? Energize, one up, thrilled, happy, glad, ya enggak? Enjoy, ya enggak? Nah, kemarin jika seru mengatakan bahwa contohnya house dengan chair, apakah itu dengan antonimnya sama? Bisa dikaitkan? Tidak, karena apa? Iya, kita itu untuk melakukan antonim itu harus sama-sama dengan konteksnya, oke? Apakah mungkin kita bisa samakan house dengan chair? Bentuknya aja sudah berbeda, oke? Sudah paham? Oke, we go next. Nah, biasanya juga antonim ini jika kita tidak tahu apa lawan kata dari sebuah kata tersebut, kita bisa menambahi dengan an, in, ill, er, this, or less. Nah, biasanya itu bermakna not atau tidak. Ya, seperti itu. Tetapi tidak semua bisa ditambah ya, Mbak. Tidak semua. Oke, contoh jika kita mengatakan tidak berjalan, apakah kita bisa melakukan unwalk? Enggak kan? Biasanya itu kita buat antonimnya itu di dalam kata sifat. Oke. Bagaimana dengan ini? Disagree. Apakah ini bisa kita buat? Disagree. Apa arti disagree? Tidak setuju. Nah, apakah tidak setuju itu bisa kita lakukan dengan doesn't agree? Bisa juga ya. Jadi ini antonim ini harus berhati-hati menggunakannya. Oke, tidak semua bisa ditambah, oke? Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, so far so good. Oke, we go next. So, now we are going to module 4 is about reading for the G's. What is G's? Apa itu G's? G-I-S-T.
Yes. Banyak nggak lihat buku kan? Nah, actually this is mean that what we want to talking about or we have something to talk. Biasanya ini merupakan sebuah intisari di dalam sebuah teks atau pernyataan. Nah, apakah di dalam teks itu pernah menemukan tidak ada intisarinya? Pernah. Contohnya, bikin bingung. What are you talking about? Berarti si penulisnya itu mungkin dia mengatakan sebuah cerita itu di dalam berbelit-belit atau complicated, bertele-tele, berulang-ulang sehingga si pembaca bingung. Intisarinya jadi nggak dapat, jadi boring dia. Oke. Okay. So di dalam modul 4 ini we can do the skimming untuk mendapatkan intisarinya. Apa itu skimming? Iya. Apa perbedaan skimming dengan scanning? Just specific? Ayo, semuanya masih lupa ini kayaknya. Ayo. Siapa itu? Mbak Santi. Kenapa Mbak mengatakan main idea? Ini topik utama di dalam sebuah cerita atau teks. Nah, jadi perbedaan scanning dan skimming, ya perlu dicatat bahwa scanning itu kita melakukan reading strategy quickly, but we try to get or to find the specific information with the keywords. But, however, in skimming, we can identify the main ideas, okay, with reading quickly. Nah, jadi perbedaannya yang tadi kan, kalau di dalam scanning kita melakukan membaca cepat untuk mendapatkan informasi yang spesifik. Nah, tetapi di dalam skimming kita untuk mendapatkan sebuah gagasan utama di dalam sebuah teks dengan menggunakan membaca cepat. Oke? Okay? Itulah perbedaannya. Sudah? Sudah paham? Oke, okay, we go next. Oke? Okay? Nah, makanya kita bisa melakukan GIS itu karena di dalam skimming kita menemukan main idea. Sama nggak main idea sama GIS? Sama, sama-sama mencari gagasan utama atau intisari, oke? Atau maksud dari sebuah teks tersebut. So, main idea means that of the text usually presented in the first sentence of each paragraph or in the last paragraph. Okay, the first sentence in a paragraph is often referred to as the topic sentence. Nah, sudah paham nggak apa perbedaan main idea dengan topic sentence? Ayo, kemarin kita sudah belajar loh. Masih lupa. Ayo, siapa yang masih ingat apa perbedaan dari main sentence sama main idea? Mm-hmm. Right. So what about main ideas? Topik utama. Ayo, gimana itu topik utamanya, Mbak? Ya, benar. Itu main idea, Mbak. Nah, jadi seperti ini ya. Perlu juga dicatat bahwa topic sentence itu merupakan sebuah kalimat utama yang bisa biasanya kita temukan di dalam kalimat utama, kalimat pertama, di tengah, atau di akhir. Tetapi main idea merupakan sebuah rangkuman atau maksud dalam sebuah
teks tersebut. Nah, jadi contohnya kan kalau di topik sentence ini kan